Atas kejadian perampokan di Museum Louvre sebelumnya yang mengakibatkan sebuah benda bersejarah bernama Eye of the Forest yang bernilai tinggi hilang, seorang pencuri kelas kakap yang terlibat ditahan karena aksi perampokan tersebut. Setelah menjalani hukuman dalam kurun waktu 5 tahun, pria yang bernama Dan Zeng ini akhirnya dibebaskan. Halo Bradku, balik lagi dengan kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Dan inilah The Adventurers. Dengan bebasnya Zeng, seorang detektif kepolisian yang bernama Pierre yang masih curiga memantau mengikuti aktivitas dari Zeng. Tampak jelas Zeng yang baru turun dari sebuah helikopter berkomunikasi dengan temannya yang bernama Pochen. Ternyata dugaan Pierre benar, Zeng bersama kelompoknya akan melakukan aksi pencurian lagi. Aksi pencurian Zeng dan Chen kali ini melibatkan seorang wanita cantik yang baru masuk ikut ke dalam kelompoknya bernama Red Yi. Mereka ditugaskan untuk mencuri sebuah perhiasan langka bernama Wings of Destiny yang akan dilelang di sebuah acara pelelangan besar. Setelah meretas sistem keamanan dan memasukkan Zeng ke dalam daftar tamu, Red melakukan tugasnya ikut bergabung bersama para pendemo. Di tengah aksi mereka, Zeng yang mendapat laporan bahwa Pierre juga ada di sana, segera memerintahkan sang pilot helikopter yang bernama Demon dan Red untuk segera beraksi. Bring the guest to the VIP room. Tanpa diduga, aksi Red berdampak besar terhadap para pendemo hingga chaos dan masuk ke dalam ruangan pelelangan. Atas kekacauan itulah, seorang pemilik Wings of Destiny yang bernama Nona Ting Ting langsung dibawa ke ruangan khusus. Kemudian Chen yang telah mendapat sensor pelacak dari Wings of Destiny mengikuti kemana arah perhiasan itu disimpan. Xiaobao, Mingzhi yikao ni de. Dalam situasi chaos tersebut, Pierre segera pergi dan melapor pada pihak keamanan bahwa di sana lagi terjadi aksi perampokan. Tetapi pihak keamanan yang gak percaya dengan Pierre malah buang-buang waktu. Alhasil saat pintu brankas terbuka, Chen yang udah terlebih dulu membobol brankas dapat menggondol perhiasan tersebut. Puji, jangan Pierre lai lah. Lockdown all access to the hotel parking lot. Mengetahui bahwa Chen telah mendapat apa yang mereka butuhkan, Zeng memerintahkannya bersama Red untuk kabur duluan. Ternyata Zeng yang mengincar kalung yang dipakai Nona Ting Ting dengan dibantu oleh Demon segera beraksi mencuri kalung itu. Di sisi lain, Pierre yang mencurigai Red dan Chen langsung mengejarnya. Tapi walaupun seorang wanita, Red bisa membuat Pierre kewalahan. Hingga di suatu momen setelah berjuang habis-habisan, sangat disayangkan Pierre dapat dilumpuhkan dengan mudah. Emily, Inspector Pierre Bisset. Beberapa waktu kemudian terlihat seorang wanita cantik Amburahoy, konsultan asuransi yang bernama Amber, dihampiri oleh Pierre yang tiba-tiba menanyakan tentang Zeng. Ternyata Amber merupakan mantan tunangan Zeng yang telah lama ditinggalkannya. Pada kesempatan itu, Pierre mengajak Amber bekerja sama untuk menangkap Zeng. Walaupun Amber sempat menolak ajakan Pierre, tapi karena dia merasa sakit hati pada Zeng, akhirnya Amber bersedia membantu. Call me if you change your mind. Thank you. Zeng!
Atas keberhasilan mereka, Zeng memberikan uang pada Chen dan juga Red termasuk sebuah bonus motor Ducati Panigale. Wow! Kemudian setelah itu, Zeng pun mengajak Chen untuk menemani Nia menemui si bos besar. Gak lama berselang, Zeng dan juga Chen mendatangi bos mereka yang bernama Kong di wilayah Praha, Republik Ceko. Ternyata selama Zeng di penjara, Kong telah menangkap dan membalaskan dendam Zeng. Karena 5 tahun silam, Zeng yang telah berhasil merampok perhiasan Eye of the Forest dipukul dan perhiasannya dibawa kabur oleh pencuri. Tetapi pada akhirnya, pencuri itu berhasil dibunuh Kong dan lidahnya disimpan untuk ditunjukkan pada Zeng. Zeng sangat berterima kasih pada Kong karena telah membalaskan dendamnya selama ini. Tetapi setelah mengetahui kalau Amberlah yang telah mengakibatkan dirinya dipenjara, Zeng meminta sebuah aksi perampokan terakhir untuk Nia agar bisa pergi jauh. Dari sinilah kita mengetahui beberapa perhiasan yang telah mereka curi, yaitu Eye of the Forest, Wing of Destiny adalah bagian dari sebuah perhiasan langka yang bernama Gaia. Karena mereka kurang satu bagian lagi dari perhiasan itu yang bernama Rope of Life, Zeng, Chen, dan juga Red ditugaskan untuk mencuri perhiasan tersebut. Sepulangnya dari Kong di sebuah kereta, tanpa diduga, Zeng dihampiri oleh Amber dan pada kesempatan itu sembari menempelkan sebuah alat peretas, Amber mengatakan bahwa dia kini telah bekerja sama dengan Pierre untuk menangkap Zeng. Mengetahui hal tersebut tanpa banyak bicara, Zeng langsung pergi gitu aja. Setelah berhasil menenkripsi semua data dari ponsel Zeng, Pierre dan Amber mendapati bahwa kelompok Zeng kini akan mencuri perhiasan Rope of Life dari seorang saudagar kaya sekaligus pemilik kilang anggur bernama Charlie. Di markasnya, walau Zeng telah tahu kalau ponselnya diretas, dia tetap berniat untuk menjalankan misi. Singkat cerita, Zeng, Chen, dan juga Red memantau keadaan sekitar kediaman Charlie dengan menggunakan drone. Tampak jelas keamanan di sana begitu ketat, belum lagi para security yang berjaga sangatlah begitu banyak. Melihat Charlie lagi berjalan-jalan dengan para pengawalnya, Neneng Red segera berdandan membawa anjing kecil untuk menarik perhatian Charlie. Akhirnya pada malam hari di sebuah pesta tampak jelas Charlie yang tadi siang melihat Red langsung menghampiri dan mengajaknya berkenalan. Red mengaku sebagai seorang wartawan bernama Rose dan ternyata Charlie sangat terpikat dengan kecantikan Red. Tanpa ada rasa curiga, dia pun memohon pada Red untuk mewawancarainya beberapa hari nanti. Bagi wa. Bye bye. Bujie wo luyin ba. Mei wenti. 2 hari kemudian, Red akhirnya memenuhi undangan Charlie untuk sesi wawancara. Kedatangan Red di sana tampak jelas disaksikan oleh Pierre dan juga Amber yang memantau keadaan sekitar. Red yang menggunakan kacamata khusus sembari berjalan menayangkan kondisi keadaan kediaman Charlie secara langsung pada Zeng dan juga Chen. Wah, 有钱人必备啊. Setelah sesi wawancara selesai tanpa diduga, Charlie yang ingin tampil menarik di sampul majalah mengajak Red ke suatu tempat rahasia. Ternyata tempat itu adalah tempat di mana Rope of Life disimpan dan dengan keamanan khusus yang super canggih, kelompok Zeng harus memutar otak agar bisa mencuri perhiasan itu. Dalam ruangan tanpa sepengetahuan Charlie dan anjing Nia yang ditempatkan di sana, Red segera melempar sebuah alat penyadap. Tanpa berlama-lama, cukup 1-2 jepretan aja setelah mengetahui bagaimana mereka bisa mengambil perhiasan tersebut tanpa dicurigai, Red langsung pergi dari tempat itu. Kita bisa dari 50 meter.
Singkat cerita, Zeng Chen dan juga Red yang telah membangun sebuah miniatur kediaman Charlie beserta kamera pengawas di sana membuat rencana bagaimana cara mereka masuk ke dalam kediaman Charlie. Pada kesempatan itu, Zeng dan juga Chen memutuskan untuk masuk melalui kilang anggur dengan bantuan dari Demon. Agar gak terpantau kamera pengawas, Chen yang standby di kilang anggur masuk melalui jalur bawah tanah untuk menuju pusat kontrol sistem keamanan. Selagi Chen melumpuhkan satu persatu penjaga di sana dan meretas sistem keamanan, Zeng masuk dengan merangkak melalui menara. Setelah berada di depan brankas dengan sebuah alat kecil yang sebelumnya dimasukkan oleh Red, mereka bisa dengan mudah masuk ke dalam brankas. Saat semua udah berada di posisi masing-masing, Red segera menemui Charlie untuk mendapatkan sidik jarinya. 我已经到门口。Tanpa memperdulikan anjing yang berjaga, setelah mendapat sidik jari Charlie, Zeng segera membuka kaca penutup Proof of Life. Tapi sayangnya di waktu yang sama Charlie yang mendapat laporan dari Pierre segera menangkap Red. Sadar jika rencana mereka telah ketahuan, Zeng yang telah mendapat perhiasan tersebut memerintahkan Chen untuk menyelamatkan Red dan langsung pergi dari tempat itu. Terjadi aksi kejar-kejaran yang sangat edun lah pokoknya mah. Duh, Zeng yang terpisah dengan kelompoknya dan diburu habis-habisan oleh Pierre berusaha kabur melewati pertambangan. Di waktu yang sama, kelompok Charlie menembaki Chen dan juga Red yang berusaha kabur melalui jalur air. Setelah melakukan aksi kejar-kejaran yang cukup melelahkan, Pierre yang udah kehilangan kesabaran malah menembak Zeng. Zeng yang terjatuh gak bisa berkutik karena ancaman yang dilakukan Pierre, beruntung tembakan itu hanya mengenai bahunya. Melihat Zeng lagi dalam keadaan terdesak secara mengejutkan, Amber yang masih mencintai pria itu menggaspol mobilnya dan membantu Zeng. Ayo, Ma! Ayo! Beberapa waktu kemudian, setibanya di lokasi pertemuan, mereka dikagetkan dengan kedatangan Kong bersama para anak buahnya. Kedatangan Kong ke sana ternyata hanya untuk mengambil barang curian Zeng dan akan membunuh mereka semua. Saat Zeng akan melakukan perlawanan, dia dikagetkan dengan Red yang sebenarnya adalah bagian dari kelompok Kong yang kejam. Karena gak ada jalan lain lagi demi keselamatan Amber yang diculik, Zeng memerintahkan Chen untuk pergi sementara dirinya akan mengorbankan diri pada pihak kepolisian. Di sebuah ruangan interogasi, Pierre yang telah mengetahui bahwa Kong telah berhasil mendapatkan semua bagian gaya menanyakan hal itu pada Zeng. Zeng yang juga ingin menyelamatkan Amber dan punya dendam terhadap Kong langsung mengajak Pierre untuk bekerja sama. Karena gak ada pilihan lain lagi dan pasti Kong akan segera menjual gaya, Pierre pun menyetujui permintaan tersebut. Hingga beberapa hari kemudian di wilayah Kiev, Ukraina, Zeng dan juga Chen yang telah mendapat lokasi Kong mendapati bahwa mereka kini berada di sebuah pabrik yang terbengkalai. Chen yang telah memasukkan beberapa alat penyadap di sana langsung mengaktifkan agar mereka tahu keadaan di sekitaran tempat itu. Merasa udah waktunya sebelum transaksi jual-beli dilakukan, Zeng masuk sendirian untuk menyelamatkan Amber. Di sebuah ruangan, Zeng mendapati sebuah boneka yang setelah dibuka terdapat sebuah bom. Gak lama kemudian, Kong yang udah menyadari akan datangnya Zeng mengatakan kalau bom itu akan meledak jika jauh dengan gaya dalam radius 1 km. Di tengah percakapan mereka, Zeng dikagetkan dengan kedatangan Chen yang tertangkap oleh Red. Sebelum pergi melakukan transaksi gaya dengan mafia Rusia, Kong memerintahkan Red untuk menjaga mereka bertiga. 你在捷克克堡的行动凝结了情况。<laughs>
Iya. Dengan bantuan seorang anak buahnya yang kita sebut aja Opik lah ya, yang bisa bahasa asing, Kong akhirnya bertransaksi dengan bos mafia Rusia yang bernama Yelyuk. Anjir, kot Yelyuk, ha? Saat kelompok Yelyuk memeriksa keaslian dari Gaia, mereka semua dikagetkan dengan kedatangan Zeng yang menyandra Red. Melihat hal tersebut, entah bagaimana pikirannya, si Tangkura Kong malah menembak Red. Atas perilaku Kong yang kejam itulah, Zeng di hadapan para mafia mengungkapkan siapa Kong yang sebenarnya. Ternyata, sewaktu Zeng di penjara, Opik mengatakan kalau dalang dibalik peristiwa yang telah terjadi adalah Kong. Kong yang gak mau menjadi tersangka memerintahkan salah seorang mafia Rusia yang ternyata adik dari Yelyuk untuk mencuri perhiasan Eye of the Forest dari tangan Zeng. Setelah mendapatkan apa yang diinginkan demi mendapat kepercayaan Zeng, si Tangkura Kong yang entah bagaimana pikirannya malah tega membunuh adik dari Yelyuk yang telah membantunya. Di tengah situasi keos itulah, melihat Zeng akan dibunuh, Red yang masih hidup karena rompi anti peluru menggagalkan Kong, dan kemudian... ya, terjadi aksi baku tembak dan kejar-kejaran yang sangatlah begitu epik. Kong yang gak mau jika barang berharganya jatuh ke tangan Zeng tentu aja memburu Zeng habis-habisan. Dalam kondisi terdesak tanpa sepengetahuan Kong, dengan bantuan dari Red, dia pun menukarkan perhiasan Gaia dengan bom. Alhasil karena ketamakannya itulah, Kong akhirnya harus tewas. Mamam tah. Singkat cerita, Zeng menepati janji mengembalikan perhiasan Gaia dan memberi hadiah pada Pierre. Atas peristiwa yang telah Zeng dan juga Amber lewati, mereka pun akhirnya menjalin hubungannya kembali. Yah, begitu juga Chen dan Red yang kini sama-sama berbahagia. Dan akhirnya film ini pun... tamat. Wah, akhirnya Mamang Andy Lau gak mati lagi di akhir film, ya kan? Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah, dalam Al-Quran diterangkan, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat Al-Maidah ayat 38. Oke, bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Ngopi heula atuh. Time I'ma live up, head down, push forward through the tough times. 'Cause anything worth doing is a tough time. 'Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be with it. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be with it. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.